Halo teman-teman, balik lagi channel gue. Sorry sih, kali ini gue gak main game guys. Kali ini gue mau unboxing sesuatu guys ya. Oke, jadi bulan depan di bulan November itu anak gue ulang tahun ya guys. Ya, anak gue ulang tahun. Anak gue yang kayak mana? Ini yang ini nih guys. Oke, jadi bulan depan anak gue ulang tahun, gue mau beliin anak gue hadiah guys. Dia demennya tembak-tembakan ya. Jadi dia demen pistol ya kan. Kemarin gue beliin dia pistol Nerf guys. Ya, kemarin gue beliin dia pistol Nerf ya. Pistol Nerf ini belum gue review Nerfnya nih. Nanti gue mau bikin channel buat anak gue. Jadi nanti mungkin mainan-mainan anak gue review di channel anak gue guys ya. Nama channelnya Kyohiro Arstein, itu nama channel anak gue. Oke, jadi gue beli pistol Nerf. Dan ya, anak gue ini bandel banget, masih 3 tahun. Jadi tuh ini Nerfnya tuh ditembak-tembakin ke kepala gue guys ya. Jadi bener-bener bandel banget. Jadinya gue beliin dia sesuatu guys, yaitu pistol Kamen Rider Vulcan. Ya. Oke, ini dia nih. Cus. Ya. Jadi sebelum gue kasih kado ini ke anak gue, jadi gue akan review dulu guys. Jadi akan gue buka dulu dan gue review dulu ya. Oke. Oke, langsung kita buka ya. Bang, beli di mana? Ini gue beli di toko-toko online guys, kayak Tokopedia dan lain-lain ya. Yang lain tadi. Oke, ini dia guys. Wow, keren ya, gila kamera ada Vulcan guys. Ini pistolnya sekaligus DX drivernya untuk berubah jadi Kamen Rider Vulcan. Gila keren banget ya. Warnanya biru, gue demen banget warna biru guys. Keren banget ya, gile. Kita lihat belakangnya dulu nih. Wow. Ya, jadi dia ada progress key-nya juga dimasukin ke pistolnya, baru dia bisa berubah guys. Keren ya. Oke, langsung aja kita unboxing dulu ya. Oke, masih disegel jadi mesti digunting guys. Oke, gue belum pernah buka sih, jadi langsung aja ya. Ini dia. Wush. Wush. Oke, kita lihat manual buka dulu. Di sini ada manual booknya. Ini dia nih manual booknya. Ya pokoknya dapat manual book ya guys. Oke, kita akan lihat isinya ada apa ya guys. Yang pertama ada ini nih, ada progress key. Progress key shooting wolf. Wow, keren ya. Shooting wolf warna biru guys. Gue paling demen warna biru ya. Ini masih baru ada ininya nih. Tinggal dicabut aja. Tinggal cabut aja ini ada, udah termasuk baterai ya kalau progress key-nya guys. Oke, di sini kita buka ya. Kita buka. Pokoknya gampang gini doang ya. Wow. Werewolf ability. Bullets. Nah, keren ya. Ini ada gambar kayak tulang-tulang serigala gitu ya, kayak apa ya? Kayak kerangka dari serigala, keren banget guys. Keren ya, ini transparan ininya ya, keren. Oke, jadi ini progress key-nya. Progress key dan dapat apa lagi? Kita dapat back strap ya. Ini buat ini apa? Ikat pinggangnya nih guys, ikat pinggangnya ya. Oke, terus dapat ikat pinggangnya dua nih kiri kanan warnanya abu-abu guys. Bentar. Oke, ini dia nih. Dapat dua ya. Ini kalau untuk di badan gua nggak muat guys, karena DX ini sebenarnya untuk anak kecil ya. Kalau badan gua yang perut gua buncit begini sih nggak bakal muat guys. Jadi kalau untuk ukuran gua namanya CSM, harganya lebih mahal. Kalau DX ini biasa untuk anak kecil ya guys. Oke, jadi dapat ininya dua nih, beltnya kiri kanan. Terus dapat ini kayaknya buat colok, buat colokin pistolnya ya di beltnya ya guys. Nah, gua nggak tahu nih cara pasangnya gimana nih, nanti kita cobain ya. Oke, yang terakhir dapat pistolnya, pistolnya, Uch. Pistolnya warna biru keren banget. Ini buat kalau gua mecahin gacanya Sensei ya sama Tsubasa ya. Tedar. Wah, keren ya. Pistolnya enteng banget, kecil ya. Ada on off-nya di sini, on off-nya. Ada on off-nya. Ininya transparan, keren banget metalik biru. Wah, gila keren banget dah. Yoi dah. Oke, baterainya di sini ya, di tangannya nih guys, baterainya. Kita masukin baterainya dulu.
Gua nggak tahu nih baterainya ukurannya apa nih, tapi kita colok aja lah, cobalah. Oke ya, kita buka. Oke. Baterainya baterai kecil guys, baterai kecil berarti AAA ya, AA sebanyak 2 biji. Gua udah siapin baterainya. Ini nih, gua pakai alkalin. Oke, kita masukin baterainya dulu ya. Oke, baterainya udah gua masukin guys, baterai kecil ya, triple A 2 biji. Kita tutup. Sekarang kita akan coba nyalain pistolnya nih. Shot riser ya. Yes, keren banget ini, gila keren. Oke, kalau kita pencet, ada suaranya nggak? Suaranya gahar juga ya. Tus, pecah kau, tus, SSR, tus, keren banget ya. Ada lampunya guys. Keren. Udah siap nih gue untuk jadi agen M ya. Wah keren, tapi gue lebih suka Aruto sih. Oke. Kita akan coba masukin di ini ya, di apa nih? Buat beltnya nih. Buat beltnya kayak begini ya. Masukinnya gini dong. Ada suaranya ya. Ada suaranya tuh guys. Oke, kita akan coba tes henshin. Seperti biasa dibuka dulu. Bukanya keras banget ya kayak di film ya guys. Oke, kita akan berubah. Wih, bullets. Oke, kita masukin. Masukinnya susah ya, bentar ya. Keren ya. Kita ambil. Gue demen nih, lagunya kayak lagu-lagu cowboy gitu ya guys. Keren ya. Shooting Wolf. Kata dia Shooting Wolf guys. Coba ya kalau kita udah masukin progress key-nya bunyinya kayak gimana ya. Kalau udah masukin progress key-nya sih agak sedikit berat ya guys. Coba kita tembak. Suaranya hampir sama ya. Wih, keren nih, keren nih. Wih. Keren ya, ada lambang wolf-nya lagi nyala, guys. Keren. Oke, untuk keluarinnya, kayaknya keluarinnya punya tangan atas ini ya, untuk keluarinnya nih, guys. Atas ada tombol kan untuk keluarin progress key-nya. Sekarang kita mau cobain dia punya ultimate skillnya ya. Ultimate skillnya kayaknya pencet yang belakang ini kayaknya nih ya. Ada lagunya juga guys. Huts! Shooting blast. Keren ya. Shooting blast. Keren. Coba lagi ya. Nanti gue kalau gajah gue pakai ini ya, siapa tahu ritual gue bisa dapat SSR. Keren. Oke, kita coba keluarin ya punya tangan atas nih guys. Baru ditarik. Wih, keren ya. Coba kalau kayak gini aja tadi bunyi gimana ya? Hampir-hampir sama lah ya. Keren, guys. Keren. Jadi ini buat kado anak gua Ulta nanti di bulan depan ya, guys. Biar enggak nembak-nembakin orang, dia main game beginian aja nih ya. Oke, yang terakhir karena gue sudah punya 2 progress key, akhirnya gue bisa ngeluarin jurus ultinya si Zero One guys. Ya, kita henshin dulu jadi Zero One ya guys. Authorize.
Oke, sekarang kita bisa ngeluarin ultinya guys, karena gue punya 2 progress key ya. Beat rise. Apa tuh high rise? Kilo rise. Mega rise. Giga rise. Wow. Ada Terra masih lagi nggak? Oh, terakhir Terra rise guys ya. Langsung aja. Hush. Keren ya, Rising Terra Impact guys. Cuman kelamaan ya, dia nge-scan-nya kelamaan guys. Itu keburu digebukin monsternya duluan ya. Oke teman-teman, jadi kayaknya itu aja sedikit unboxing dari DX Aim Shot Riser dari Kamen Rider Zero-One ya guys. Keren banget, ini buat kado ulang tahun anak gua nanti bulan depan guys ya. Jadi udah gua buka duluan. Oke teman-teman, yang udah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe Game Belum. Kita lagi video selanjutnya besok ya guys. Jangan lupa subscribe Game Belum ya guys. Tush. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.